Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, adapun judul pembahasan kita adalah istiqamah. Sering kita mendengarkan istilah istiqamah, tapi apakah yang disebut dengan istiqamah? Kalau kita artikan sederhana, istiqamah itu adalah kontinu dalam beramal, konsisten dalam iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang luar biasa kepada orang-orang yang mampu istiqamah sampai akhir hayatnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahsanu وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah bersedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada. Istiqomah memanglah berat, karena sudah tabiat manusia imannya naik turun. Kadang-kadang mood ibadah kita meningkat, kewaspadaan kita kepada dosa dan maksiat tinggi. Tapi di lain waktu, kadang-kadang mood ibadah kita menurun, sementara penasaran kita kepada dosa dan maksiat meningkat. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu, yang istiqomah, walaupun itu sedikit. Tips agar kita senantiasa istiqomah kepada Allah, yang pertama adalah banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang memberikan hidayah, kekuatan iman, yang membolak-balikkan hati adalah Allah. Dosa dan maksiat sudah menyerang hati dan otak, maka fungsinya pun akan menurun. Dengan banyak-banyak mengingat kematian, maka semakin sadar pula kita untuk mempersiapkan bekal kita menuju kematian, menuju alam keabadian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya sampai akhir hayat kita, dan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, semoga bermanfaat. Innallahi musta'an wa 'alaihi tawakkaltu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.